Kompas jam 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, salah satu sumber perolehan devisa adalah ekspor barang, yaitu penjualan hasil produksi dalam negeri ke luar negeri. Jika satu negara mengekspor barang, maka negara tersebut akan memperoleh pembayaran dari negara pembeli atau importir. Semakin besar nilai ekspor, maka semakin besar juga perolehan devisa. Salah satu barang yang menjadi komoditas ekspor Indonesia ke luar negeri adalah bahan-bahan kerajinan. Menurut buku pedoman pembinaan dan pemanfaatan pesona seni kriya oleh Dirjen Seni dan Budaya Departemen Pariwisata Seni dan Budaya 1999-23-30, produk seni kerajinan itu memiliki potensi untuk mendatangkan devisa dalam peranannya sebagai komoditas ekspor. Berawal dari ketertarikan wisatawan dari luar negeri dalam membeli seni kerajinan, ini dianggap sebagai cindera mata dalam perkembangan berikutnya mampu membuka jalur ekspor yang lebih besar. Pada masa krisis ekonomi, produk kerajinan ini dapat membuktikan diri mereka sebagai salah satu sektor andalan yang mampu menyumbang penerimaan ekonomi berupa devisa negara. Aneka macam produk kerajinan tangan yang diminati wisatawan mancanegara antara lain adalah furniture, hiasan, keramik, dan masih banyak lagi. Bahan baku pembuatan produk-produk kerajinan ini antara lain adalah rotan, tanah liat, dan juga masih banyak bahan-bahan yang alami atau bahan yang terbuat dari buatan. Demikian saya Feby Prapitasari, sampai jumpa pada pas jam 9 pagi. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Pastikan sirkulasi ruangan udara Anda terjaga untuk menghindari penularan virus. Tetap semangat bersama kami 91,7 FM Pro 4 RRI Bengkulu. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali di program 4 RRI Bengkulu. Dan kita akan membahas untuk pagi hari ini terkait dengan Gayara atau Galeri Budaya Nusantara. Nah, pagi hari ini Feby akan ajak untuk berbincang-bincang bersama salah seorang pengrajin yang ada di Bengkulu. Dan beliau ini istimewanya juga adalah seorang perempuan. Nah, ini kalau udah bicara tentang kerajinan, pasti akan ada satu proses yang panjang untuk membuat satu karya yang akan diminati oleh orang lain. Untuk cerita lebih serunya, kita akan berbincang-bincang bersama ada Mbak Emmy Kusniati. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi juga. Apa kabar nih Mbak Emmy? Iya, baik Mbak Emmy, kita pagi hari ini nih kebetulan tema kita terkait dengan kerajinan. Ini kan ada yang kalau kerajinan itu sebenarnya bahannya banyak ya, macam-macam gitu ya. Nah, diantaranya mungkin bisa yang bahan-bahan alami dari alam atau mungkin ada juga bahan-bahan buatan. Nah, untuk Mbak Emmy sendiri, ini kalau dari flyernya tuh bisa terlihat itu ada kayu lantung, ada juga debong pisang gitu ya. Nah, ini apakah memang benar atau ada mungkin bahan-bahan lain juga yang dibuat dalam kerajinan yang dibuat Mbak Emmy nih? Lantung sama debok pisang, mm-hmm. Ada lagi kombinnya kita pakai kain batik besurek Bengkulu. Oh, gitu ya. Ciri khas Bengkulu. Baik, jadi itu ada diantaranya kolaborasi juga ya. Ini sih mungkin bisa dilihatkan mana yang berkolaborasi seperti ada batik juga ya, ada kain ya. Kain besurek ya. Ini kulit dari kulit kayu. Kalau Bengkulu kan tahunya kulit kayu lantung. Kalau yang ini ya kombinasi kulit kayu sama kain besurek. Kalau yang ini itu tadi yang gedebok pisang
kombinasi sama kulit kayu. Semua bisa dikombinasi, kulit kayu sama batik, debok pisang sama batik, semuanya bisa dikombinasi. Oke, ini kalau terlihat hasilnya itu cantik-cantik sekali ya, sahabat budaya. Tapi kita kalau bicara tentang proses, ini pasti tidak mudah gitu. Untuk menemukan bahan, kemudian akhirnya mendesain, dan masih banyak lagi. Cerita sedikit dong, Mbak Emi, kira-kira awal dari pembuatan, ini kerajinan tas ya, kerajinan tas ini, itu dari tahun berapa? Kalau usaha kita itu dari tahun 2005, tapi belum di produk ini. Tapi seiring berjalannya waktu, karena saya lihat di Bengkulu banyak sekali kulit kayu dan juga gedebok pisang, ini kan limbah, saya mau manfaatkan limbah. Kalau mulai dari kulit kayunya itu 2007, tapi mulainya tuh 2009. Itu awalnya kenapa? Karena di dekat rumah banyak orang yang buang buang limbah itu ya? Oh, enggak. Ini memang khusus kalau kulit kayu, khusus ada industrinya sendiri, petaninya sendiri. Kita dapatnya kan dari luar kota Bengkulu, seperti dari Kaur. Kecuali kalau debok pisangnya kita olah sendiri. Oh, ini kulit kayunya dari Kaur? Iya. Berarti ada kayu khusus ya dari Kaur? Kayu terap. Kayu terap? Ini saya, kalau saya kan pengrajin barang jadinya. Kalau bahan bakunya saya tetap ambil dari petani lantungnya, dari Kaur. Ini kan sebenarnya banyak juga yang menggunakan lantung ya, seperti kalau nggak salah itu yang paling sering kita lihat itu Jogja gitu ya. Nah itu mungkin jenis kayunya kah yang berbeda atau ada perbedaan lain? Nah ini menarik sekali. Malah justru yang dari Jogja itu dari kita Bengkulu loh Mbak. Serius? Banyak sih kalau setiap survei saya ke lapangan pas ikut pameran sampai Kalimantan, di Papua, Bali, apa semua, mereka bahan bakunya banyak ambil dari kita. Sebenarnya itu yang saya sangat sayangkan sekali. Iya. Tapi namanya tidak dari Bengkulu. Banyak ya produk kita gitu ya. Jadi Yang saya sayangkan itu kenapa mereka jual bahan bakunya. Iya, kenapa tidak sudah jadi itu harganya lebih tinggi gitu ya. Iya, benar sekali. Kenapa tidak barang jadinya ya. Berarti itu mungkin berangkat dari itu juga ya. Kayaknya mendingan kenapa tidak memanfaatkan kita yang punya gitu. Jadi ini berarti udah benar-benar produknya asli Bengkulu, asli. Bahan dari Bengkulu asli gitu Bengkulu, ya. Bengkulu, bahan Bengkulu diproduksi di Bengkulu. Wah, keren. Jadi itu tadi ada kulit lantung. Berarti kulit lantung dari petani? Petani lantung. Petani lantung yang ada di Kaur. Itu berarti orang-orang sudah kerja sama ya? Iya, sudah kerja sama. Satu bulan butuh berapa banyak? Itu udah dikirim gitu dari sana. Udah bisa. Memang kita banyak sih. Apa arti kita bisa kasih keluar? Bukan kita, mereka. Kalau saya nggak mau sih. Saya nggak mau bahan baku kita keluar. Betul. Itu sebenarnya masih yang masih ingin saya bicarakan tuh, khusus untuk yang terkait nantinya. Sebenarnya bisa saja nggak sampai keluar bahan baku kita. Asal ada yang wewenang untuk itu. Ya betul. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau kerjasama juga ya pihak pemerintah untuk tidak. Tapi ya permintaan pasar ya. Kamu bisa bilang. Oke, itu yang lantung. Selanjutnya untuk yang debong pisang. Ini menarik tuh debong pisangnya ini. Ini debong pisang sendiri untuk pengolahannya sendiri, terus dapat idenya dari debong pisang itu dari mana tuh? Kalau dapat idenya, ya karena saya kan sering ikut pameran. Nah, saya sempat ya lihat-lihat gitulah ya, dan dapat motivasi ya. Kita kan emang banyak Bengkulu kan, pisangnya berlimpah. Jadi daripada tidak dimanfaatkan limbahnya, ya saya coba asalnya kan. Ya ternyata unik, menarik, peminat pasarnya cukup banyak. Terus ya untuk siapa sih yang nggak tahu dengan pohon pisang. Betul. Terus setiap rumah ada, kita lebih mudah untuk budidaya. Iya.
untuk mendapatkan bahan bakunya nggak susah, nggak akan mati sampai kapanpun. Betul, gitu. Selama ada yang nanam aman. Aman. Iya. Dan ini berarti dari alam semua ya, Mbak Eni? Dari alam semua. Itu kan agak menarik tuh tadi. Coba dilihatin lagi yang dari debong pisang ini, itu kan ada motif khusus ya. Menurut saya nggak ada yang sama dong motifnya, karena ini ciptaan dari yang proses alam. Betul. Emang. Kalau yang kayak ini khusus kulitnya yang bagian pohon pisang yang bagian luarnya, yang tua. Oh, yang tua. Nah, dia kan ada yang putih, ada yang bermotif. Memang sih nggak bisa sama namanya kan ini natural terus istilahnya ya dia proses alam nggak bisa dibuat. Betul. Jadi di sana lah letak ciri khas. Yes. Jadi keunikannya. Kalau punya nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Memang limited dia. Yeah, limited edition ya. Mungkin kalau samanya dia bisa sama. Terus mungkin nggak se coklat ini, nggak sehitam ini. Nah, kalau untuk penempatannya kita tinggal kreasi kita sendiri aja. Itu kan ada pink-pinknya, itu kan asli berarti ya? Ini. Ya, ini asli. Asli motif ya. Asli dari pohon pisang tersebut. Oh, kan rata-rata kalau pohon pisang itu kulit luarnya itu kan rata-rata seperti ini semua. Kecuali kalau udah yang pelepah kedua, pelepah ketiga itu lebih putih biasanya. Iya, tidak ada motifnya ya, kurang banyak motifnya. Iya, kurang banyak. Seperti ini. Nah, ini yang lebih muda. Ini yang pelepah yang ketiga ini. Lebih putih itu ya. Jadi topi ya, jadi topi banyak kalau item dari produk dari Fajar Wongkrang dan kita kan Fajar Wongkrang banyak dari mulai souvenir kita sampai buat ke meja lukisan pembitas ruangan meja itu dari kayu ya bukan dari bahan dasarnya kayu cuman motifnya ada dari debong. Iya, jalinannya dari debuk pisang, dari tali debuk pisang. Cuman karena dia besar, saya nggak bawa ke sini. Iya, susah ya. Kalau mau lihat langsung lihat aja. Ini nih menarik sekali ya. Kalau kulit lantung mungkin kita sudah sering menemukan gitu ya, Mbak Eni. Tapi kalau untuk debong pisang ini udah satu hal yang luar biasa gitu, unik. Terus bisa dibuat topi gitu dan dibuat ini. Nah, ini prosesnya. Setahu saya debong pisang itu kan agak basah ya. Ini apa ada proses penjemuran atau seperti apa? Ada proses penjemuran. Dia enggak terlalu ribet sih, Mbak. Dari pohon yang udah kita tebang atau kalau enggak perlu kita tebang juga. Kita ambil aja, kita bersihkan tuh biasanya kan kalau udah tua pohon pisang itu kan kulit luarnya tuh bisa kita ambil, kita bersihkan tanpa merusak si pohon kalau dia belum berbuah, belum panen buahnya kan. Nah, kita bisa panen kulit luarnya, kulit yang keduanya. Itu kan kebuang juga tuh. Nah, jadi daripada dibuang, kita manfaatkan, kita ada cara pemipihannya, kita cuci, kita jemur. Kalau harinya panas ya 2 hari udah bisa kering, udah bisa digunakan. Nggak lama. Ini nggak rapuh ya kulitnya itu ya? Kalau untuk pohon pisang, untuk tas 2 tahun 3 tahun masih bisa. Wah. Udah saya kira untuk produk tas yang kita sering pakai 2-3 tahun tuh udah cukup lama lah ya. Mungkin udah bosan juga kita udah bisa cari ganti model lain gitu. Walaupun dia nggak rusak. Kalau rapuh enggak karena kita sesudah kita kan udah 3 lapis ini, Mbak. Udah selain dari kulit pisangnya ada sponnya, ada poringnya, terus kita semprot clear lagi untuk pengawetannya. Iya, ini juga bagian dalamnya sudah dibuat nyaman kayak ada kainnya. Iya, ada furingnya. Udah tiga lapis berarti jatuhnya. Wah, ini luar biasa loh. Ini memang basicnya Mbak Emi ini apa? Memang desainer atau mungkin dadakan? Dadakan. Iya. Karena saya hobinya dengan yang unik-unik gitu, yang natural. Yang unik-unik lah saya hobinya. Oh, dulu itu buat sendiri atau beli dulu? Enggak, saya tetap sama seperti yang lain diundang ikut pelatihan karena dulu ibu saya di dinas di Snaker ya sering ada pelatihan. Nah, saya ikutlah itu pertama pelatihan. Terus sering diundang juga dari dinas perindustrian ada pelatihan-pelatihan ya. Dari sana ya saya kembangkan ya, setelah saya tahu
kenapa harus main-main kalau dia menjanjikan. Betul. Ya gitu. Nah, ini bahasanya udah berat nih kalau udah menjanjikan nih. Memang ini tadi ya, tadi sempat juga Feby sampaikan informasi bahwa ternyata komoditi ini salah satu yang bukan komoditi lokal saja, nasional sampai ekspor ya, sampai internasional ya. Kalau dibicara ekspor, untuk kontrak ekspornya belum, tapi kalau barangnya sudah keluar. Sering ada yang minta dari ya, kalau kayak kemarin pas kita pameran misalnya kan, langsung temu tuh buyernya dari luar kan, apalagi kalau pakai ikut events yang bertaraf internasional kayak Trend Expo Indonesia itu kan, buyernya kan waktu itu sempat 27 negara ya. Ya dapat dari sana satu buyer, terus sering-sering ikut event pameran itu saya sering dapat buyer. Kalau yang kemarin kayak dari Iran, dari Singapura gitu kan. Yang pernah banyak itu dari Iran. Dia pesan vas bunga sama bunganya sekali itu vasnya 1000. Ditambah bunganya 10-10 jadi 10.000 pesanan dan untuk Iran waktu itu. Ini apa aja sih sebenarnya yang dibuat oleh Mbak Emi? Karena kayaknya tadi ada vas bunga juga, ada bunga. Banyak. Ini bunga dari ini juga, dari iya, dari kulit kayu. Oh. Vasnya ada yang dari kulit kayu sama debok pisang. Kalau item dari Fajar Wong tuh dari mulai souvenir sampai lukisan relief, sampai meja, sampai pembitas ruangan kita ada. Ini semua yang desain Mbak Emi atau ada teman yang bantu? Kebetulan suami saya. Cocok ya, jadi itu tadi. Suami saya untuk yang desainnya, ya dia memang bidangnya itu. Orang seni. Ya. Oh, pantas. Tadinya dia tuh khusus di bangunan, di rumah kayak itu kan. Memang dia sekolahnya arsitek. Mungkin belum bisa lah dibilang. Pokoknya yang ngedesain ya, lah yang gitu ngedesain. Ya. Ya soalnya kan ini pasti ada kayak khusus gitu, ada survei juga kalau bikin ini harus begini, bentuknya begini. Kalau untuk model-model kita masih bisa lihat perkembangan pasar kayak ya ini kan model-model Dior sekarang gitu kan. Nah, kita ya ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Betul, gitu, itu luar biasanya. Ini kayak apa istilahnya, handbag gitu ya, untuk sling bag ya. Sling bag. Oh, ini ada peci juga. Ini dari macam-macam sih peci kita. Ada yang dari kain besure, ada yang dari debok pisang, ada yang dari kulit kayu juga. Ini kain besure ya? Ya, kali ini hari ini saya bawanya kain besure. Ini macam-macam juga. Ada yang tergantung permintaan, Mbak. Ada yang mau minta full, ada yang mau dikasih lace. Tapi ini kayaknya pemanfaatan bahan bekas juga kan? Ya, ini yang ke saya, yang ibu-ibu itu, dia pesan baju tuh. Nah, kan nggak habis tuh. Kalau misalkan dia... Percaya-percaya istilahnya. Sisanya tuh kan dia, biar matching loh Mbak, ini bikinin saya tas kadang-kadang. Bikinin masker. Bikinin masker, bikinin peci untuk bapaknya. Jadi dia pakai peci, saya pakai baju. Aduh, itu bagus. Oh, berarti udah pernah ada yang pesan begitu ya, Bu? Oh, kalau itu udah lama, Mbak. Kita dari mulai tahun saya buka khusus untuk yang besure, udah berapa tahun yang lalu sih. Wah, ini ya, kalau pesan satu jadi seragam, jadi 6 gitu ya. Sama keluarga, sama anak-anak gitu. Minimal 4 gitu. Bapak, ibu, anak 2 gitu ya. Oh, ini memang benar-benar menjanjikan, Mbak Emi. Ini sejauh ini berarti dari 2007. Iya, ininya tuh yang mulai-mulai itunya 2009 lah, Bu. 2009. Kalau usaha saya berdirinya 2005. Tapi waktu itu belum ini, masih buah-buah kering gitu loh. Oh iya. Ada kayak apa ya, buah-buah di pantai itu ya? Iya, buah-buah kering itu kita kita anyam, dipas, kita bikin macam-macam deh. Ini udah lama loh, udah kurang lebih 13 tahunan ya. Kalau untuk perkembangan ini ya. Udah lama. 13 tahunan ya. Ini prosesnya susah atau dinikmati aja? Dinikmati aja. Kita pasti ada jatuh bangun kan, Mbak Emi. Pasti. Ya. Apalagi pandemi. Pandemi yang awal-awal itu, waduh itu udah
nggak kita keluar barang ini waktu pandemi pertama. Mm-hmm. Nah, tapi saya kembali lagi ke masker waktu itu. Mm-hmm. Nah, gitu. Masih jual online juga ya, karena ya, banyak sih yang itu dari instansi ambil kan. Mm-hmm. Pokoknya banyak. Iya, mungkin ini halangan jadi tantangan. Benar sekali. Ada nggak tantangan yang paling berat yang pernah dilewati sama Mbak Emi? Ini kalau pas saya tuh jobnya tuh banyak. Hmm. Nah ini kita masih ke tenaga kerja kita, SDM kita aja. Itu aja lagi yang lebih muter-muter di sana. Muter-muternya ke sana. Apalagi sekarang itu seperti anak-anak yang tamatan dari sekolah kejuruan itu yang dia bisa jahit, dia sekarang kan lebih dia ke cari kerja, misalnya mau cari kerja lebih ke Indomaret, ke Alfamart, kayak gitu Mbak, daripada dia mengasah ilmunya, keterampilannya gitu kan. Palingan ke itu aja lah Mbak. Ini mungkin memang kayaknya masalah klasik lah ya di Bengkulu gitu ya. Untuk dapat SDM itu memang agak susah. Iya. Jadi sampai sekarang udah banyak yang ikut kerja atau memang silih berganti? Ada yang tetap ada, tapi ya silih berganti juga sih. Iya, jadi SDM-nya ini perlu gitu ya untuk di Bengkulu. Padahal bermanfaat loh Mbak Emi. Dapat ikut ke Mbak Emi, dapat ilmu gitu kan. Dapat gaji juga. kok gak mau gitu, untung gitu ya. Mungkin di sini kan kita bicaranya tentang kreativitas. Mm-hmm. Tentang mungkin ada hobi, ada kreativitas, ada ketekunan. Kalau mereka enggak hobi, enggak tekun, mungkin enggak jadi. Itu yang mangka buatnya. Mm-hmm. Mungkin enggak hobi tadi gitu. Mm-hmm. Jadi ini kalau sekarang produk udah berapa banyak? Udah banyak sih. Udah ribuan ya, belum lagi yang terjual gitu, belum lagi yang sudah diekspor gitu ya. Itu semuanya dijahit sendiri, dibuat sendiri maksudnya? Iya. Wah. Tapi tetap saya manfaatkan ya tenaga. Kalau dulu pas banyak pesanan itu ya teman, tetangga. Iya. Itu jadi memang saling itu tujuan saya berbagi, ingin ciptakan lapangan kerja itu memang udah tujuan saya. Jadi itu sangat membantu tetangga juga ya. Nah, ini terus kalau untuk prosesnya tadi kan kita sempat juga senggol tentang proses. Jadi setelah pengambilan bahan, kemudian proses pengeringan, nah itu dilanjutkan ke proses kalau kayak kulit kayu kita masak dulu. Oh, dimasak. Iya, biar dia awet, biar dia enggak debuan, biar warnanya, coraknya itu ngangkat kan. Nah, ya sudah itu kita mulai proses mola. Kita gunting, kita pola, kita jahit, baru kita sesuaikan apa yang mau kita produksi. Oke deh, nah itu ya sahabat budaya. Nah untuk yang ingin bergabung di live streaming kita, ini boleh tanya-tanya itu melalui live streaming di YouTube di RRI Net Bengkulu. Ini program kita adalah Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Dan boleh tanya-tanya juga di WhatsApp ya, di 0811-78-76-544. Atau di line telepon, boleh yang mau telepon ke Pro4 di 0736-73-21994. Ini ada yang nanya di WhatsApp kita, Mbak Emi, dari Lita di Sukamerindu. Oke, katanya Mbak Emi kira-kira itu dapat ilmunya, belajarnya dari mana, terus apa ada kursusnya atau tidak? Kalau kursus enggak, saya sering ikut-ikut pelatihan aja awalnya. Terus emang hobi, emang kalau untuk mendesain, untuk menjahit, memang dari suami. Memang sendiri. Kalau untuk ilmu yang ilmu awalnya, saya ikut pelatihan-pelatihan gitu. Jadi kalau kayak kursus tuh mungkin di Bengkulu juga masih susah ya. Tapi saya nerima kok kalau Mbak siapa? Lita. Lita. Mau kursus tempat saya. Wah, gitu deh. Iya, beneran. Nah, saya mau cari-cari ya emang orang yang memang mau. Mm-hmm. Saya mau berbagi ilmu saya juga di sini. Betul. Nah, itu jadi Mbak Lita kalau mau belajar bisa ke Mbak Emi langsung gitu kan. Jadi selain juga kebetulan keberuntungannya Mbak Emi tuh dapat suami yang pintar desain ya. Nah, setelah tadi nih kita lanjut lagi. Setelah proses membuat pola, kemudian
dilanjutkan dengan menempelkan dengan bahan pendukung lainnya seperti kita kan pakai guna spon kan, terus kita jahit ya, kita sesuaikan mau apa yang kita buat, apa mau buat tas kah, mau buat peci atau mau buat topi gitu. Ya, ini juga mungkin memanfaatkan tempat-tempat wisata. Ini pernah nggak ada kolaborasi juga dengan tempat-tempat wisata? Kalau saya ke tempat wisata pantai enggak. Misalnya kita kayak kita punya nih ada topi nih, ini pas nih topi pantai gitu kan? Mungkin karena saya sudah ngisi ke teman-teman kita yang sentranya ada di Anggut itu loh. Oh iya, pusat oleh-oleh ya? Iya, kita kan udah ngisi sana. Tapi kan orang-orang wisata kan sering juga ke sana. Kalau saya langsung ke misalnya ke pantai yang belum pernah. Cuma kalau kemarin ada tuh di Global Art tuh ada Dang kita tuh, Dang Rosi, ya, ada saya. Ada barang juga di sana kemarin. Sesama pekerja seni ya. Iya. Iya, ada komunitas mungkin ya. Kalau Pajar Wong dia masih sendiri. Tapi untuk tahu teman-teman pekerja seni juga gitu pernah saling sharing kerja sama karena Bengkulu ini banyak ternyata ya Mbak Emi, orang-orang yang punya keahlian tuh luar biasa banyak sih Mbak. Sempat kemarin kita ngobrol sama Mbak dan Rosi ya, itu dari yang besar jadi kecil gitu. Itu luar biasa. Nah termasuk juga nih Mbak Emi nih kreativitasnya tuh. Ini kan perlu inovasi juga ya, selain ATM tadi. Untuk Mbak Emi sejauh ini, inovasi apa saja yang sudah dilakukan terhadap debong pisang atau kayu lantung? Atau memang ada rencana lagi nanti, wah kayaknya harus buat dari plastik misalnya gitu, atau limbah-limbah lain? Karena di sini saya mau mengangkat yang apa? Alami. Alami. Ya, kayak kenapa saya kain besure manfaatkan perca-perca tadi ya, karena ini memang ciri khas kita kan. Betul. Kain besure. Langsung tahu orang ya, oh, ini Bengkulu gitu. Ini. Tapi kalau udah plastik-plastik kan udah banyak juga dari luarnya. Makanya saya yang kalau bisa khusus yang mengangkat ciri khas Bengkulu aja. Ya, nah jadi kalau misal ada nih ya yang penasaran juga, ini dari tadi disebut-sebut kain besure, nah itu adalah kain aslinya Bengkulu ya, batik tapi kita menyebutnya kain, kain gitu ya. Besure. Baik, kita nanti akan kembali untuk obrolan kita di Galeri Budaya Nusantara setelah lagu yang satu ini. Jadi sahabat budaya boleh bertanya atau mungkin interaksi melalui line telepon atau WhatsApp dan juga di live streaming kita. Nanti bisa tanya langsung ke Mbak Emi terkait dengan obrolan kita pagi ini. Ini terkait dengan kerajinan ya, salah satunya dari kain lantung, dari kayu lantung dan juga dari debong pisang. Kurakari pemuni di gumpun se-
pagi-pagi cuci muka sikat gigi, langsung bikin kopi sambil nongkrong depan TV. Otak atik channel TV semua pada basi, pindah ke DVD isi film horror seksi. Bosan nonton tiba-tiba HP berbunyi, firasat baik teman-teman ngajak pergi. Finally langsung aja gue mandi, juga materi buat diskusi sampai pagi. Boleh aku bergegas pakai seker jam dan anting, dipoles sedikit parfum biar cece melting. Berdiri tegap dan berbicara pada cermin. Kau ganteng gue geng kafein. Bangkitkan semangat dalam jiwa agar bisa berkarya, bukan untuk cari mangsa. Kerja ke ngeles ke ataupun cari toke, yang penting gak bikin kalian semua pada bokeh. Kita masih berbincang di pagi hari ini dalam Galeri Budaya Nusantara dan masih bersama Mbak Emi Fajar Wong. Ya, namanya tuh udah pokoknya menjual lah gitu. Nah, kita nih seru sekali obrolan kita nih terkait dengan produk kerajinan asli Bengkulu. Jadi kalau misalnya kita banyak mengklaim atau diklaim oleh orang lain, kalau ini kan enak nih, udah ada kalau istilahnya tuh hak paten. Nah, ini apa sudah terdaftarkah Mbak Emi untuk hak patennya? Nah, karena kita kan item modelnya tuh beda-beda, Mbak. Mm-hmm. Jadi kita susah tuh kalau mau harus hak satu-satu paten, ya? Harus satu-satu. Jadi ribet kan. Dan juga kita udah sekian bulan misalnya udah ngeluarkan model ini, bulan kedepannya kita modelnya beda lagi. Oh. Jadi kayaknya mubazir aja ya. Oh, itu tidak paten berdasarkan bahannya ya? Bukan berdasarkan bahan, misalnya pendaftaran yang debong pisangnya atau pendaftaran yang kayu kulit lantungnya gitu. Kalau untuk hak paten bentuknya itu dari bentuk kayaknya, Mbak. Oh, waduh, susah ya kalau satu-satu ya. Satu-satu susah. Banyak. Cuman kalau di hak patenkan kulit kayunya kayaknya belum ya. Cuma coba saya surat izin nomor induk berusaha sudah. Iya. Karena ini soalnya hak ciptanya nih punyanya Mbak gitu kan. Susah ini bikinnya nih, gak mudah gitu. Soalnya kita buat kayak gini,
bentuknya. Mm-hmm. Kalau di hak paten dari produk untuk mereka mereng sedikit aja sekian derajat udah sah. Iya toh? Jadi kalau kita mau hak patenkan ini produk saya bentuknya kayak gini saya patenkan. Hmm. Ya mereka bisa aja. Ya kan? ATM tadi mati tiru modifikasi mereka ini 90 derajat mereka buat apa 95 derajat mereka udah sah gitu. Gitu. Iya, tapi ini memang asli punya Bengkulu ya, iya, bahan asli. Baku dari Bengkulu. Dibuat sendiri, dibuat gitu. Putra Bengkulu putra, juga. Putri Bengkulu. Asli Bengkulu. Ayah Bengkulu, cuma ibu aja yang Jawa. Oh, bisa bahasa Bengkulu juga. Bisa. Jadi memang tinggal juga udah lama di Bengkulu. Tinggal memang di Bengkulu. Nah itu. Ini ada juga nih kan biasanya garis keturunan kayak Mbak Emi tadi kan dari ibu terus dapat informasi pelatihan begini. Ini ke anak juga diajarkan nih pembuatan kerajinan-kerajinan ini. Nah, karena anak saya perempuan satu, laki-laki satu. Sekarang perempuan saya sekolah kan khusus kejuruan. Dia ambil busana. Ah, ini cocok ya nanti ya. Ya nanti bisa kolaborasi sama ibunya kan. Bagus tuh. Penerus busana dari debong pisang ya. Kalau di saya pernah baca tuh di mana negara mana kulit kayu loh, Mbak. Mereka udah bikin busana. Emang banyak sih yang aneh-aneh ya, tapi ternyata menghasilkan loh. Mereka unik gitu. Mengikutkan kayak ada mungkin festival-festival busana gitu ya. Bisa aja sih. Dilirik oleh ini benar enggak ada istilah mengatakan orang-orang luar atau mancanegara itu memang lebih tertarik dengan yang unik-unik. Banget. Aneh-aneh banget, gitu. Banget. Yang itu cuman saya udah rasain sendiri setiap pameran itu. Iya, mereka-mereka yang orang luar itu kalau lihat yang kayak gini itu udah wah. Karena mereka mungkin udah biasa yang branded gitu kali kan. Kalau lihat ini agak yang unik-unik tuh udah wah aja bagi mereka. Iya. Dan pasti mereka penasaran ya ini apa dari apa. Iya, ditanya-tanya begitu. Iya, ditanya ini dari apa-apa. Karena memang ya itu tadi mereka akan terpukau ya bahan yang biasanya dibuang. Nah, ini akhirnya dibuat gitu menjadi satu yang bisa digunakan lagi kayak gitu. Untuk barang-barang yang limited seperti ini harganya tuh agak mahal, benar enggak? Atau standar sih sebenarnya? Kalau untuk bicara dia seni apalagi dia limited. Bicara yang limited itu tapi kalau ada yang banyak yang bilang saya masih standar-standar aja kecuali kalau saya yang kan beda tuh Mbak kalau pas kita untuk keluar kombinasinya tuh misalnya dia mau pakai kulit asli nah, saya pernah pakai kulit kambing kulit sapi itu udah beda lagi seperti kayak ransel itu saya gunakan kombinasinya ada kulit sapinya. Dari zipper-zippernya, dari aksesorisnya yang impor misalnya kan beda lagi. Tapi masih yang selama ini belanja ke saya masih standar lah karena ini emang enggak pasaran. Dia enteng-enteng dia sendiri dia bilang kayak gitu loh. Range-nya tuh dari berapa paling murah deh. Kayak tapi kalau kayak topi peci itu mungkin lebih standar lagi kan. Kalau peci kalau dari peci lantung itu dari mulai 35.000 ada ya? Tergantung kombinasi dalam poringnya terus kombinasi atasannya tuh pakai apa tergantung dari 35.000 sampai yang harga 75.000 semakin sulit semakin mahal ya bahan pendukungnya juga semakin bagus semakin mahal. Nah itu yang paling budgetnya paling low lah. Nah terus kan kalau ibu-ibu itu kan sukanya kayak tas, tas pesta gitu ya atau mungkin tas yang kayak gini nih ada yang besar gitu kan ada yang kecil gitu. Nah ini yang mana nih yang paling sekarang lagi andalan yang mana nih? Nah, ini yang ini kemarin ini yang lagi andalan yang lagi banyak diminati. Kebetulan kemarin juga saya di telepon dari kementerian pusat yang dimasukkan GDI Good Design Indonesia. Nah ini yang diikut ini sertakan lomba. Kulit lantung? Iya. Oh, kulit lantung. Ini full kulit lantung. Dia simple. Kenapa ini yang terpilih juga? Karena dia simple sekali, tapi katanya menarik.
Iya, dan itu muatannya banyak, muatannya itu yang penting banyak, ya. Terus modelnya juga minimalis gitu ya. Jadi ini diikutkan dalam lomba GDI. Oh, dalam Good Design Indonesia. Berarti untuk nasional. Iya. Dan ini saya langsung kemarin juga saya baca email tuh terlambat sih sebenarnya kan. Pas buka itu apa jarang buka-buka. Pas buka kemarin saya dapat produk ibu-ibu dari Fajar Wongkrat diikutsertakan lomba. Dari untuk ikut GDI katanya dari Kementerian Perindustrian. Nah, kemarin baru kemarin saya lengkapi persyaratannya juga. Itu kirim foto atau kirim barang? Kok foto? Oh, foto ya. Sama jadi dokumentasi yang lain. Jadi dilihat ini bahannya apa, dijelaskan ya bahwa ini apa-apa ada gitu ya. Storytellingnya ada di sana kan. Ya, lengkap. Itu kalau menang nanti dipromosikan atau seperti apa? Iya. Dipromosikan, ada event-event kayak kalau ini apa eventnya ke Jepang apa, ada pameran apa, pokoknya banyak sih keluar ya, dapat trofi apa juga keluar. Wah, ini udah keren banget ini ya. Tapi untuk kayak kalau Mbak Emi kan bisa dibilang sudah settle ya, kalau udah 12 tahunan bertahan, pandemi lewat gitu, semua lewat gitu. Untuk para pemula nih Mbak Emi, mungkin tidak mudah ya bagi mereka baru-baru berjuang gitu. Terus kalau pameran-pameran misalnya ikut, itu kan kayaknya faktor pendukung yang paling penting gitu ya untuk bisa memperkenalkan ya, produk promosi, ya. Promosi kita. Ya. Itu semua budgetnya dari kita dulu atau ada bantuan gitu misalnya dari pemerintah? Atau? Ya, tergantung yang ngajaknya Mbak. Kalau selama ini ya mereka semua. Kita UKM-nya ikut dipromosiin. Pokoknya alhamdulillah dari mereka yang ngajak kita. Nah, ini kesempatan nih. Jadi iya. Untuk yang baru-baru mulai berarti bisa ya ikut. Iya, bisa. Pokoknya tekunin aja usahanya terus jangan mudah sebentar enggak. Kita ya yang namanya pasang surut, jatuh bangun itu namanya kita usaha ya. Untuk ya potensi kita lah sebatas mana kan ya. Betul. Kita harus jalani aja. Jadi kesempatan itu ada, tinggal mau atau tidak. Iya, ya, benar sekali. fokus aja. Jadi ini tadi yang itu tadi sekitar berapa tuh budgetnya tadi? Ini 250 Mbak. Wah, 250. Kalau untuk standar-standar tas-tas yang sekarang yang KW-KW-an gitu. Itu banyaknya segitu-segitulah gitu ya. Mendingan ini limited edition gitu ya. Benar-benar asli punya kita sendiri gitu. Terus mungkin ada yang itu yang ada kain besureknya tuh yang asli Bengkulu nih kelihatan nih. Nah. Kalau untuk kain besurek harganya juga beda-beda, Mbak. Kita pakai kainnya, kalau kita pakai kainnya yang cap, kita pakai kainnya yang tulis. Ini tulis cap ini? Ini cap. Oh, ini yang cap. Yang ini masih lah, kita masih bisa jual. Kalau kita harga reseller, harga itu beda ya. Ya ini betul. Masih bisa di harga 200 ribu. Karena itu cap ya, kalau tulis jangan ditanya. Itu sedikit aja udah. Karena itu tadi balik lagi proses ya Mbak Emi ya. Pembuatan semua manual dengan tangan gitu. Ada gak yang pesan aneh-aneh? Request gitu? Ada. Benar ya? Ada. Jadi banyak sih yang modelnya kayak gini ya, mereka pesan kan. Ya, kita bisa ya angkat aja. Gas aja. Jadi memang pernah ada juga dibuka itu kan, ada kalau kayak mau beli ada item custom gitu ya. Yang custom lebih mahal lagi. Iya sih. Itu tadi ya. Requestan mereka. Beda kalau kita sudah punya pola sendiri, ininya sendiri gitu. Karena kalau mereka custom itu kita mesti pola lagi. Betul. Itu lagi. Ini mungkin dari ibu-ibu pejabat kali ya yang agak aneh-aneh ini. Anak-anak sekolah, kuliahan itu yang agak aneh-aneh. Oke. Kan dia ikut tren. Iya benar-benar. Sangka tadi ibu pejabat yang ikut ya. Ibu-ibu pejabat yang modis-modis aja. Jadi ini memang salah satu faktor juga untuk mendukung kemodisan itu ya. Iya.
Mbak Emi, ada nggak nih mungkin tips-tips ya, tips untuk mereka yang ingin berkarya tapi untuk mulainya dari mana nih, bingung gitu. Udah mikir kemana-mana tapi belum mulai-mulai gitu. Kita itu satu aja, kita senangi dulu pekerjaan yang akan kita kerjakan. Konsepnya itu aja dulu. Walaupun kita bisa, tapi kalau kita nggak senangi, dia nggak akan jalan juga. Tips saya pertama, senangi dulu apa yang akan kita kerjakan, terus fokus dengan apa yang kita kerjakan. Sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk juga ya tips saya itu, karena saya jalaninya berdasarkan yang saya sudah jalani. Ya saya senang, buktinya udah sekian tahun kan sampai sekarang juga. Terus saya fokus, ya nggak sebentar-sebentar. Terus inovasi, kita banyak belajar, walaupun kita bisa, kita nggak berhenti untuk belajar, itu aja. Oke, nah itu simple tapi harus konsisten gitu. Jadi memang harus dijalankan dengan hati mungkin bahasanya. Iya, dengan hati. Apa aja lah kalau dengan hati itu dapat. Gak ada capek gitu. Gak ada capek. Baik, Mbak Emi Kusmiati ini nama aslinya, tapi lebih dikenal Emi Fajarwong. Mungkin nama suami mungkin ya? Nama anak ya. Oke, jadi ini sudah punya karya. Secara tidak langsung juga promosi daerah ya? Promosi Bengkulu maksudnya? Secara tidak langsung. Karena membawa kayak kain besure gitu ya. Debong pisang asli Bengkulu, kulit kayu asli Bengkulu gitu. Ini secara tidak langsung promosi. Pernahkah pada saat misalnya pameran gitu, sekalian nih dikasih promosi ke orang-orang yang bayar mau belanja, nanti datang ke Bengkulu ya, Bengkulu bagus loh gitu. Iya, kita kan itu harus. Harus ya. Iya, yang kalau tadinya kita tuh Bu Emi tuh kayaknya diam, ya enggak. Kalau lagi jualan saya enggak diam gitu. Nah, iya. Saya harus guide itu. Iya. Tapi alhamdulillah Mbak, setiap pameran itu yang kayak kemarin terakhir kita ikut. Nah, ini saya dari Bank Indonesia. Ya terima kasih juga lah ya. Kemarin saya ikut pameran juga enggak bawa satu pun pulang barang. Masya Allah. Di Jakarta. Ya. Itu juga mungkin dari luar-luar negeri ada yang datang juga? Enggak, pas waktu itu nasional aja. Oh, nasional. Ya. Berarti peminatnya banyak ini ya, yang suka hal-hal yang unik. Sering sih kalau pas acara-acara dari dinas-dinas pemerintahan juga kan, misalnya dari Dekranas, saya sering ikut kan ke pameran Dekranas, misalnya kan juga banyak peminatnya. Karena dia ini tadi dia kan unik, alami. Nah, mereka tuh suka yang alami-alami. Gitu. Jadi sekalian lah dipromosiin juga ya. Promosi daerah. Bengkulu punya ini, punya ini gitu ya. Satu-satunya benteng gitu. Iya. Ya karena memang kayaknya entah Mbak Emi sendiri melihat enggak potensi Bengkulu ini bagus tapi mungkin promosinya masih kurang. Mungkin kalau sekarang-sekarang udah naik ya, Mbak. Udah lumayan. Semenjak media sosial mungkin. Iya, udah semenjak media sosial. Seperti ya kawasan wisata kita udah banyak kan. Udah. Ya mungkin semoga kedepannya lebih pemerintahan kita lebih itu lagi ya, akan lebih terkenal lagi Bengkulunya. Oke, terima kasih buat Mbak Emi sudah mampir ke Prompat dalam Gayara. Jadi Gayara ini Galeri Budaya Nusantara. Cerita-cerita para kreator ya, orang-orang yang berinovasi juga. Ini seperti Mbak Emi ini dari Lantung dan juga Debong Pisang. Semoga sukses kedepannya. Amin. Terus berkarya gitu ya. Siap. Dan insya Allah juga memberikan nama Bengkulu. Jangan sampai diklaim lagi sama orang gitu ya. Karena ini punya kita punya gitu kita. Ya. Semoga lah pokoknya ke depan kita juga bisa membawa nama Bengkulu. Amin. Kita ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Mungkin ngobrol-ngobrol juga lagi di Prompat. Juga salam nih buat para pengrajin Bengkulu. Sampaikan dari Prompat nih buat Mbak Emi, karena dia punya banyak kenalan juga nih para pengrajin Bengkulu ya. Siap. Baik, ini ada satu lagu terakhir, ini spesial juga untuk Mbak Emi, juga untuk pendengar, untuk yang nonton ya, pemirsa di RRI.net Bengkulu. Lagunya Kopi Bengkulu, lagu terakhir Feby pilihkan. Terima kasih dan
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selo kopi pane dihirupnyo dalam gele bebungo kopi Bengkulu namonyo marola sana segalo duduk ke kawan lamo ngota sebentar di siko itu kece kawan kito niat kondapai kerja.